saatnya ngasih susu. Cukup, aku nyerah. Hei, hati-hati. Aku nggak bisa lihat tanpa kacamata. Di mana ya? Aku nggak ada waktu buat ini. Aku bisa lihat dikit, cuma agak buram. Nggak apa-apa lah. Semoga kamu lapar ya. Nah, mana botolmu? Kurasa yang ini. Makasih. Ini dia, sayang. Selamat minum. Tok-tok, saatnya bayi dikasih susu. Kuk-kuk-kuk-kuk. Oh, makasih. Ini susumu. Kalau butuh yang lain, bilang aja. Kok kayaknya lain? Baunya agak aneh. Aku yakin ini nggak apa-apa. Ya, udahlah. Enak ya? Kamu imut banget, ya kan? Apa yang terjadi? Suster! Kamu harus lihat ini! Saatnya beli sembako, sayang. Wah, lihat semua ini. Bayinya kok aneh banget. Apa tuh cantiknya? Kamu mau apel atau jeruk? Kenapa nggak keduanya? Ini bisa dimakan. Nggak suka. Apa? Mana daftar belanjaku? Kita butuh apa lagi? Banyak. Ini mungkin butuh waktu. Yuk kita ke sana. Kamu lucu banget. Tunggu sini ya, sayang. Mana sayurannya? Oh, mama segera balik. Tunggu sini ya. Wah, lihat tuh banyak barang. Dan aku mau semua. Ma! Kamu gak apa-apa? Ada apa? Jangan berisik. Aku ada pembeli lain. Lihat, Ma. Aku mau itu. Sorry, kamu jangan berisik ya. Mama gak akan lama. Gak ada yang bisa ngatur aku. Ada masalah, nak. Permisi, semoga kamu bisa bantu. Apa anggur ini organik? Saatnya seru-seruan. Aku bilang pengen mainan. Mungkin juga permen. Semua sayur dan buah dari sumber lokal. Lollipopnya besar banget. Dan itu punyaku. Aku suka banget yang manis-manis. Tapi aku harus cerdik. Jangan sampai mama lihat. Tinggal dikit lagi, sejauh ini aman. Ups. Ada apa di belakang sana? Itu lollipop ya? Hah? Tidak, gak boleh. Kurasa bayimu harus diawasin. Aku gak apa-apa, Ma. Dia baik-baik aja. Rasanya kayak pesta belanja. Dan itu incaranku berikutnya. Dia lucu dan lembut. Kamu ikut aku, kelinci. Punya lengan panjang berguna juga. Aku gak perlu keluar kereta belanja. Intinya, aku cuma mau yang terbaik buat bayiku. Jadi semuanya harus segar dan sehat. Karena itu aku cuma beli yang organik. Wah, kayaknya ini imut. Ini kutinggal aja. Cookies ini jauh lebih menarik. Kalau buku ini gimana? Enggak. Bosenin. Wah, sereal jagung. Cukup, lakukan sesuatu pada bayimu. Kamu ngomong apa sih? Yang benar aja, dia berantakin tokoku. Beraninya kamu. Aku gak perlu ini. Ayo sayang. Bayar dulu belanjaanmu. Ayo, buruan. Ayo kita selesaikan ini. Aku suka belanja. Waktuku gak banyak. Banyak banget junk foodnya. Perasaan aku gak masukin ini ke keranjang. Berapa totalnya? Coba aku gak usah nanya. Bayar tunai atau kartu? Tunai. Ntar dulu. Ini dia. Apa? Cuma ini? Ini cuma buang-buang waktu. Bawa ini dan pergi. Setidaknya aku dapat buah. Hei, tunggu! Berhenti! Apalagi sekarang? Pencuri lollipop! Kamu ngomong sama aku, kamu gak bakal dapet. Bawa sini! Coba aja. Apa kamu bilang? Kekekekekeke. Oh, manisnya. Ambil aja lollipopnya. Oh, makasih. Aku serius. Ini selalu berhasil. Yuk, kita pulang, sayang. Kamu anak mujur. Jangan lupa buang sampahnya, kosongin mesin cuci piring. Jasmine, kamu dengar?
Ini penting. Buang mesin cuci piringnya, oke? Okay. Bukan, sampahnya. Mama bakal nyesel deh. Oke, okay, mama harus pergi. Aku benci itu. Bikin aku takut aja. Sampai jumpa. Dah. Dah, Ma. Yuk, senang-senang. Wuhuu. Aku nggak pernah boleh main ini. Kita hampir menang. Berhasil, kita juara. Yuk, main di luar. Hari ini indah banget. Lihat bunga itu. Cantiknya. Sini aku petikin. Ini untukmu. Kamu baik deh. Harumnya. Kita mau ngapain nih? Tunggu. Aku ada ide. Kita bisa seru-seruan pakai ban tua itu. Biar ku ambil. Aku punya ide besar buat ini. Dapat. Aku harus pinjam gergaji papa. Ban ini akan kupotong jadi dua. Untung gergaji ini tajam. Kalau enggak, bisa enggak beres-beres nih. Nah, beres. Ini bisa kusingkirin. Nah, aku butuh cat semprot. Kita enggak mau ban tua yang ngebosenin. Setengah bagian ban ini akan kucat. Aku mau seluruhnya dicat. Nah, ini harus dikeringin. Lalu, aku butuh papan kayu panjang. Aku udah motong balok kayu kecil dan mengecatnya kuning. Ini akan kupasang di papan kayu. Sekarang aku butuh bor. Akan kusekrup balok ini di tempat dan taruh setengah ban ini di atasnya. Ban akan kupasang erat pada balok. Pastiin sudah aman. Aku harus pasang pegangan pada kayu. Aku mulai suka ini. Bagus. Aku terampil make bor. Ini udah beres. Aku mau pasang pop-it di kedua ujung papan. Ini akan jadi tempat duduk. Yuk, kita cobain. Wow, ini luar biasa. Ini hari terindah. Aku gak mau hari ini berakhir. Kamu bikin aku bahagia. Woohoo! Mama pulang, Jasmine. Hah? Ngapain dia? Rasanya kayak dia ngeliatin aku. Permisi, numpang lewat. Sorry, ups, maafin. Ada tempat duduk. Sorry. Akhirnya bisa nonton film. Dah lama banget aku pengen ini. Kayaknya popcorn itu enak. Juga keripik itu. Kamu harus punya camilan di bioskop. Coba aku tadi beli, lapernya. Hey, jangan berisik. Hah, bagus. Sebagian orang emang gak sopan. Iya, kasih tahu aja. Cuma ada satu cara. Awas. Hei, apa? Tenang, jangan liatin aku. Aku mau ke toko permen. Aku butuh yang manis-manis. Ah, gitu dong. Tisu toiletnya habis. Tenang aja. Oke, ini aneh. Wow, luar biasa. Aku bisa apa tanpa kamu? Makasih tangan misterius. Kamu akan kalah. Ayo mulai. Ini bakalan mudah. Aku udah mulai nyesel. Wah, kamu kuat. Aku mau piala itu. Ah, aku bosen. Semoga lain kali lebih mujur. Aku harus fokus. Aku harus dapat permen. Wah, kayaknya ini seru. Akan kupencet keduanya. Wuhuu, berhasil. Ini hari mujurku. Hari luar biasa. Kayak gini aja terus. Trik pakai gelas. Wow, semoga nggak ada yang lihat. Enak nih. Aku mau ambil popcorn sendiri. Lezat. Aku bisa beli banyak permen pakai ini. Aku nggak sabar lagi. Aku akan bikin gelas ini kinclong. Hey, tolong layanin aku dong. Siapa yang ngomong? Di bawah sini. Kasih aku snack. Tentu, enggak masalah. Lihat semua uang ini, aku kaya. Aku mau semua yang kamu punya. Ini dia. Ups, hampir lupa yang ini. Makasih, kuhargai itu. Heh, hati-hati. Ini dah kutunggu-tunggu. Ada yang nyentuh aku. Shh, tenang. Apa itu? Nah, nonton tuh gini harusnya. Aku akan suka ini. Wah, kamu lihat itu. Ini luar biasa. Oke, kita harus nyari jalan keluar. Dan bikin aku normal lagi. Pasti di sini ada petunjuk.
Wah, lihat, kaset video. Mungkin ini bisa bantu. Yuk dicoba. Skenario terburuknya ini film seru buat ditonton. Halo kawan, ini tantangan pertamamu. Ada 3 tombol yang harus dipencet dengan urut. Kuning, hijau, merah. Gampang kan? Atau enggak? Aku enggak percaya dia. Oke, mana tombolnya? Ah, ketemu. Kamu pasti bisa. Enggak. Aku enggak mau neken tombol itu. Yuk kita suit. Yes, menang. Kamu pencet sana. Oke, sesulit apa sih? Oke, mari kita lihat. Banyak banget tombolnya. Kamu pasti bisa. Ayo, aku percaya kamu bisa. Duh, deg-degan. Sejauh ini sih oke. Lancar jaya. Oh, kedengarannya nggak beres nih. Kamu ngapain tadi? Wah, sial. Aku udah maksimal. Ayo, usaha lebih keras. Oh, tombol ini. Aduh, jangan tekan tombol lagi. Hah? Kamu ngomong sesuatu? Chris, Hagi, udahlah. Aku nggak bisa rileks lagi. Tidak. Aku jadi ngerasa kalau kamu sengaja. Oh, hai Jasmine. Nggak, udahan deh. Jauhin tombolnya. Ini giliranku. Nah, nggak sulit kok. Aku cuma harus fokus. Berhasil. Bagus. Woohoo. Jadi selanjutnya apa? Wah, lihat. Wow. Ini bagian dari grab pack. Keren. Kita berhasil banget. Nah, kita bisa cabut nih. Gak secepat itu. Kemampuan kalian boleh juga. Coba kalau kalian dipisah. Di mana semua orang? Harus cepat-cepat bawa buku ke kelas. Hah, ada apa? Hey, Stacy. Kamu keren, Essie. Ayo jalan. Andai aku pemandu sorak. Apa tuh? Kontes pemandu sorak? Ikutan? Tentu aja ikutan. Ini saatnya aku bersinar. Hai, Lily. Dia tersesat. Kita pasti bakal masuk tim pemandu sorak lagi. Tolong ambilin pom-pom itu dong. Buat apa? Kamu bakal merusak ini. Cari kursi lain yuk. Hei, gak sopan. Aku tunjukin nih. Aku cuma butuh diari ajaibku. Aku tahu harus gimana. Kalian pasti suka ini. Jake lucu banget. Oh, lihat. Bersiap buat takjub. Kayak pas latihan. Itu agak membosankan. Terusin, Lily. Oh, itu beda. Pom-pomnya tutup pakai pom-pom. Cepetan. Malu banget. Sekarang giliranku. Halo? Silakan. Aku pasti bisa. Woohoo, semangat, tim. Luar biasa. Aku suka dia. Tunggu, ini bukan yang aku mau. Seenggaknya aku masih masuk tim pemandu sorak. Yuk, Mindy. Untungnya nggak ada yang tahu siapa di sini. Apa yang terjadi? Jasmine! Aku oke, tenang. Fiuh, leganya. Aku harus gimana nih? Oh, Hagiwagi Mini. Tapi itu nggak berguna. Halo, ketemu lagi. Aku bisa karate. Kamu konyol. Jadi pengen ketawa. Oh ya, jangan maju atau dar. Relax, aku cuma mau seneng-seneng. Ya kan, cuma game bersahabat kok. Tapi kamu gak bakal berhasil. Aku duluan. Dapet. Nah, akan ku taruh di atas. Giliranmu. Ini tegang banget. Aku gak bisa kalau tertekan. Coba yang ini deh. Tunggu, tidak. Nah, kamu jadi milikku. Itu gak boleh terjadi. Aku gak bisa main. Kurasa aku sakit. Ya, aku gak bisa main. Sayang banget. Usahamu boleh juga. Ambil baloknya atau kamu tahu akibatnya. Oke, kalau gitu aku coba. Semoga dia gak tahu aku gugup. Satu gerakan kilat.
Jangan takut. Apa hawanya makin panas? Astaga, aku berhasil. Aku emang jagonya. Aku gak nyangka. Game dilanjut. Ayo, ayo. Gak ada yang suka sama orang yang doyan pamer. Aku pasti bisa. Gak boleh kalah nih. Aku gak terkalahkan. Kamu akan tumbang kayak menara ini. Oh, seriusan? Kayaknya dia yakin banget. Hah? Apaan tuh? Aku jadi dapat ide. Aku butuh bantuan. Apa? Tidak! Kamu kalah. Apa? Wah, aku normal lagi. Luar biasa. Cukup. Aku gak suka orang curang. Kok bisa gini? Dan dari mana asalnya benda ini? Wow. Lihat kekacauan ini. Aku mau mencet tombol. Entar dulu, yuk pilih siapa yang boleh tekan tombol. Lihat, aku menang. Curang. Tekan tombolnya. Kamu cuma ngiri. Wah, ada apa lagi nih? Apaan tuh? Wah, ini nggak adil. Ini botol bayi raksasa. Rasanya kayak apa ya? Rasanya kayak apa ya? Luna? Apa? Ada yang salah? Oke, apa orang lain bisa lihat ini? Siniin! Kamu kenapa sih? Cukup! Aku harus gimana ya? Ah, aku tahu! Coba pencet tombolnya. Wah, botol raksasa lagi. Nih, cobain. Enak. Semoga ini berhasil. Oh tidak, gawat. Kali ini apa lagi? Gak berjalan sesuai rencana. Siniin botolnya, aku kan lagi minum. Pasti ada solusinya. Bentar dulu, kok gak kepikiran dari tadi ya? Akan ku campur isi botolnya. Ya, gak bakal parah-parah amat kan? Wah, cantik. Kayaknya cukup. Tutup lagi. Ini dia. Yeay, ada botol lagi. Lezat. Ayolah. Yuh, leganya. Enak juga. Cobain deh. Gak mau. Makasih. Semoga Jasmine baik-baik aja. Jasmine, kamu balik. Wow, lihat aku bawa apa. Keren, bagus. Hei, kamu normal lagi. Aku tahu, ini luar biasa. Oh, dia balik. Oh, manisnya, tapi ini belum selesai. Udah kukira dia bakal bilang gitu. Wow, lihat, kita ada tes. Gawat, aku lupa belajar. Aku pasti gagal. Gimana nih? Gak apa-apa, aku punya rencana. Tenang aja. Hei, itu ponsel ya? Enggak, aku nelpon mama. Dilarang pakai ponsel. Tapi, oke. Aku suka jadi guru. Aku harus bikin rencana baru. Au, jariku kegigit. Sakitnya. Untung ada plester. Tunggu, aku jadi ada ide. Gimanapun aku harus lulus. Ujiannya sulit. Yes, aku bakal dapet. Ah. Hei, kamu tahu jawabannya? Iya, tahu dong. Lihat nih, ada contekan di bawah plester. Aku nggak perlu nebak-nebak lagi deh. Gampang banget kalau nyontek. Wah, ide bagus. Aku punya plester sendiri. Kupake deh. Pinter banget kan? Satu lagi cukup. Jangan terlalu kelihatan gitu deh. Hei, berhasil. Heh, lepas plester itu. Plester? Plester apa? Aku tahu kamu ngapain. Lepas semuanya. Aku tahu ini gak akan berhasil. Psst, Chris. Ini jawabannya. Kamu baik banget. Buruan. Oke, udah. Tunggu. Apa yang terjadi? Wah, aku dapat A+. Luar biasa. Jasmine, lihat. Wah, aku juga dinilai. Tunggu. Jangan F minus. Jangan dong. Itu udah sepantasnya, Jasmine. Tunggu. Yes, ini A+. Yuh, aku udah takut. Kalian lebih cerdik dari dugaanku. Keren, kali pintunya bisa dibuka. Gak secepat itu. Oh, kayaknya dia marah. Ayo.
Apa kamu ingin dia jadi saudarimu? Beritahu kami dalam komentar di bawah ya. Ingat bagikan video ini ke teman-temanmu dan jangan lupa subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren kayak yang ini.